Selamat datang kembali di channel saya Cahaya Islam. Semoga kamu betah dan terhibur di sini. Selamat menikmati. Air kelapa muda memang sudah tidak diragukan lagi manfaat kesehatannya. Air kelapa muda juga dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit kronis. Apa saja itu? Berikut ini penjelasannya. 1. Menangkal radikal bebas. Air kelapa memiliki sifat antioksidan yang mampu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Saat terlalu banyak radikal bebas, tubuh bisa memasuki keadaan stres oksidatif dan bisa merusak sel serta meningkatkan risiko penyakit. 2. Menurunkan kadar gula darah. Mengonsumsi air kelapa muda mampu membantu mencegah tubuh dari penyakit diabetes. Sebab, air kelapa muda merupakan sumber magnesium yang baik, yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. 3. Mencegah batu ginjal. Penyakit batu ginjal bisa dicegah dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain air putih, air kelapa muda juga memiliki manfaat yang lebih baik untuk mencegah batu ginjal. 4. Mengurangi risiko penyakit jantung. Air kelapa muda memiliki sifat penurun kolesterol yang kuat. Maka dari itu, mengonsumsi air kelapa secara rutin bisa membantu mengurangi risiko penyakit jantung. 5. Mengurangi tekanan darah. Mengonsumsi air kelapa juga bisa membantu menurunkan tekanan darah. Tak hanya itu, mengonsumsi air kelapa juga bisa menurunkan risiko pembekuan darah. Cukup sampai di sini. Semoga Anda menikmati video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen dan subscribe-nya di channel ini ya. Sampai jumpa kembali.